Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para dokter yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan bahasan kita dari Arba'in an nawawiyah pada hadis ke-29 tentang Abu Abu Khair tentang pintu-pintu kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya bacakan terlebih dahulu sebelum uh, saya jelaskan kandungan dari hadis ini. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau telah bertanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu taala alaih. Tetapi perkara itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Ya kalau ingin masuk surga dijauh dari neraka, perhatikan amalan-amalan berikut. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa tuqimus shalah menegakkan salat wa tu'ti zakah membayar zakat wa tasum ramadan puasa di bulan ramadan wa tahujjul bait dan berhaji semua qaul kemudian Rasulullah SAW berkata ala adulluka ala abwabil khair maukah aku tunjukkan kepada engkau atas pintu-pintu kebaikan asau mujunnatun bahwasanya puasa adalah perisai Wasadaqatu sadaqatu tudfiul khati'ata kama yudfiul ma'un nar sungguhnya sedekah itu meng, meng mem memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api wa salatu rajuli fi jawfil lail demikian juga salatnya seseorang di tengah malam juga memadamkan dosa-dosanya summa tala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan firman Allah tatajafu nubuhum anil madaji ya dauna rabbah ya dauna rabbahum ya ragaban uh, dalam surat asjadah ya sampai firman Allah subhanahu wa taala ya lamun ya malun summa uh, qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi." Maka aku kabarkan kepada engkau tentang uh, uh, kepala dari segala urusan dan juga tiang dari urusan ini itu Islam, wa zirwati sanamihi dan puncak dari Islam. Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Qala ra'sul ra'sul amri al-Islam. pokok dari urusan ini adalah Islam. Wa amuduhu as-salat dan tiang dari urusan ini adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad dan puncak daripada perkara ini adalah jihad. Sumaqal, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbiruka bimilak bimilaki dzalika kulli?" Maukah aku kabarkan kepada engkau yang pemegang segala perkara ini? Qultu bala. Ya Rasulullah, aku berkata kata Mu'adz, tentu ya Rasulullah fa akhadha bi lisanihi kumna rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya wa qala kuffa alayka hadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahan lisanmu ini tahan ini tadi itu tahan lisan qultu ya nabiyullah wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih aku berkata wahai Nabi Allah, wahai rasulullah apakah kita akan disiksa akibat perkataan kita yang kita bicarakan faqala rasulullah berkata sakilat ka ummuka ya muad ibumu kehilangan mu wahai muad wa hal yakubun nasu nari ala wujuhihim bukankah yang menjerumuskan manusia di neraka di atas wajah-wajah mereka au qal ala manakhirihim di atas hidung-hidung mereka illa hasaidu alsinatihim tidak lain kecuali karena hasil dari lisan-lisan mereka hadis riwayat tirmizi dan dia berkata hadisun hasanun sahih hadis yang hasan yang sahih ini hadis menjelaskan tentang amalan-amalan kebajikan yang banyak yang mengantarkan seorang menuju surga dan menjauhkannya dari neraka jahanam. Uh, hadis ini dibuka dari pertanya pertanyaan Mu'ad bin Jabal. Ya Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepada aku tentang bi'amalin, suatu amalan yang masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahannam. Uh, maksudnya, amalan yang merupakan sebab ya, masuk surga dan menjauhkan dari neraka jahannam. Karena kita tahu, uh, seorang tidak bisa masuk surga dengan amalannya tetapi e, sebagai bayaran tidak bisa Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul lan ahadukumul amalihi tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalnya dengan amalannya sebagai bayarannya Para saat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, tidak juga Anda wahai ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu "Wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga dengan menjadikan amalanku sebagai bayarannya. Illa ayatagumma dani Allahu bi rahmatihi." Akan tapi aku masuk surga karena Allah meliputiku dengan rahmatnya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya amal soleh tidak bisa dijadikan untuk bayaran masuk surga. Ya, karena kalau kita mau lihat amalan kita e, se, se, sekuat apapun kita lakukan, sebesar apapun perjuangan kita, enggak ada bandingannya dengan nikmat surga yang sempurna dan abadi. Kita di dunia, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, kita bekerja dengan keras, berusaha ya semaksimal mungkin itu pun kenikmatan yang kita dapati cuma sebentar terkontaminasi penuh dengan kekurangan tidak sempurna ya padahal kita sudah bekerja keras kerja, kerja dan setengah mati adapun amalan uh, eh, saleh Rasulullah SAW mengatakan misalnya rakaat al-fajr khairu min dunya wa dua rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya apa bandingannya antara dua rakaat yang kita kerjakan cuma sekitar mungkin tiga menit dibandingkan dengan balasannya ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari sini kita tahu bahwasanya amal soleh kita itu tidak bisa dijadikan bayaran untuk ganjaran surga, ya. Karena amal kita penuh kekurangan, penuh keterbatasan dan durasinya pun sebentar. Ya, kalaupun kita beramal tidak pernah berhenti pun hidup kita paling cuma sampai 60 atau 70 tahun atau kurang dari itu lebih daripada itu. Sementara pahala yang didapatkan sempurna dan abadi sehingga secara logika pun logika pun kita tahu bahwasanya amal soleh kita ini nggak bisa dijadikan bayaran untuk masuk surga makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan lan ya ahadukumul jannah tidak seorang pun bisa masuk surga dengan amalannya disini sini namanya babul iwat babul iwat maksudnya pembayaran amal tidak bisa kita gunakan untuk bayar pahala surga karena nggak ada bandingannya tetapi seorang mau surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan amal tersebut sebab bukan sebagai bayaran tapi sebab ya sebab makanya dalam ayat banyak Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta masuklah kalian ke surga dengan sebab amalan kalian dengan sebab amalan kalian nah seorang yang beramal saleh sebab mendatangkan rahmat Allah dan rahmat Allah itulah yang menjadikan seorang mau surga ya Makanya mau surga harus dengan beramal, beramal saleh ya. Bima kun bima aslaftum fil ayyamil khaliyah dalam ayat yang lain, masuklah kalian ke dalam surga, nikmatilah surga bima aslaftum fil ayyamil khaliyah karena sebab amalan kalian ketika semasa di di dunia. Jadi amal saleh merupakan sebab masuk surga tapi dia bukan alat untuk membayar masuk surga karena tidak ada bandingannya amal saleh kita dengan surga kenikmatan yang penuh dengan kesempurnaan kita aja, Bapak, Bapak, kita coba bayangkan kita mau beli mobil aja, kumpulin uang 400 juta, 500 juta, kerja keras setengah mati kita pakai mobil tersebut, perlu maintenance, kemudian nanti ada saatnya kita jual lagi ada saatnya rusak ya. padahal untuk membeli mobil tersebut, setengah mati ya? nah, itu salat dua rakaat cuma tiga menit, lebih baik dari dunia. dan seisinya, makanya amal itu tidak ada tidak bisa menjadi pembayar surga, tapi dia sebab untuk mau surga setiap orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di antara rahmat Allah Allah menjadikan amal sebab masuk surga. Padahal amal tersebut tidak pantas untuk bayar surga, tapi dia adalah sebab untuk meraih rahmat Allah untuk masuk surga. Dan ini dipahami oleh e, para sahabat. Mereka tahu untuk masuk surga butuh amal. Kalau tidak beramal tidak masuk surga. Di surga bukan diperoleh dengan tamani, dengan angan-angan, dengan menghayal, tidak usah beramal bisa surga. Enggak. Ada sebab yang harus kamu lakukan. Ada sunatullah yang berlaku, aturan yang baku yang berlaku. Mau surga ada amalnya. Masuk neraka ada amalnya. Tinggal pilih. Wahadainah hunajidain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Surga ada jalannya, neraka juga ada jalannya. Nah, mau ke surga ada sebab-sebabnya. Di antaranya beramal soleh. Oleh karenanya Muad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, amal apa yang memudahkan dia masuk surga? Karena dia tahu mau surga harus dengan amal. Ini bukan dengan hanya sekedar oh yang penting hatinya baik, yang penting enggak uh, enggak amal itu enggak penting, yang penting hati baik hati enggak harus ada amal, amal hati, amal jawari, amal anggota tubuh harus dikerjakan karena itu sebab untuk masuk surga. Kalau enggak ada itu enggak bisa masuk surga. Maka ketika Mu'at bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW mengatakan, lakukan sa'alta an azimin. Sungguhnya engkau telah minta tentang Engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang sangat agung. Ya benar, masuk surga dan terbebaskan dari neraka jahanam itu perkara yang agung. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz." Wa hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka dialah yang menang. Dialah yang menang, dialah yang faiz pemenangnya, dialah yang sukses. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang e, menipu. Nah, barang siapa yang di dunia sukses namun di akhirat tidak sukses maka dia telah binasa ya. Dia telah merugi dengan serugi-ruginya. Kul innal khosirin alladzina khosiru anfusahum ahlim yaumil qiyamah. Orang yang merugi adalah merugi di akhirat. Orang yang sukses adalah sukses di akhirat. Bisa jadi seorang di dunia tidak sukses, dilihat orang mungkin direndahkan, dihina akan tapi ternyata di akhirat ya sukses. Yang terbaik itu seorang sukses dunia dan akhirat. Tetapi yang menjadi patokan seorang adalah bagaimana dia bisa sukses di akhirat. Masuk surga adalah cita-cita semua orang. Nabi Ibrahim AS berdoa, وَجَعَلْنِي مِوَرَثِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ Ya Allah, jadikan aku pewaris pewaris uh, surga. Rasulullah SAW berdoa, Allah Allah min as'alukal jannah, Ya Allah, aku mohon surga kepada engkau. وَعَوْذُ بِكَ مِنَ النَّرْ Aku berlindung dari neraka jahannam. Dan itu permohonan para sahabat. Dan Nabi yang menyuruh kita, jika salatumullah fas'aluhu alfirdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ini perkara besar yang ditanyakan oleh Muad bin Jabal. Agar selamat masuk surga, agar selamat dari neraka dan bisa berhasil masuk surga, maka Allah utus para rasul untuk menjelaskan. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan akan hal ini. Allah mem mem memunculkan para dai untuk mengingatkan hal ini. Jadi yang ditanyakan oleh Muad adalah perkara besar. Cita-cita kita semua, bukan cita-cita aja, cita-cita para para nabi, para nabi. Ya. Maka Allah Nabi mengatakan wah inna hulayasirun alaman sarahulah dan perkara ini mudah. mau surga selama di neraka itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya perkara mal taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Allah Allah sudah kasih hidayah kepada seorang mudah bagi dia untuk melakukan amalan-amalan soleh tidak berat sama sekali. Dia sholat malam mudah, dia bersedekah sampai juta-juta, miliar-miliar mudah bagi dia, ringan bagi dia. Dia tidak tidak berat. Uh, dia melangkahkan kaki ke masjid mudah. Ya. Uh, dia berbakti kepada orang tua mudah, dia ambil Al-Quran baca dengan mudahnya. Ya. Tatkala dimudahkan, oh semuanya mudah. Makanya di antara doa Nabi SAW, Wahdini wa yassiril hudali. Kata Nabi, Ya Allah berilah petunjuk kepadaku Wahdini berilah petunjuk kepadaku aku, wa hudali dan mudahkanlah Uh, petunjuk bagiku rasulullah SAW minta minta kemudahan agar dimudahkan hidayah dari allah subhanahu uh, Wa Ta'ala maka seorang berusaha untuk meminta hidayah allah huda wa tuqa ya allah kami mohon kepada engkau hidayah karena kalau sudah dapat hidayah mudah kita melakukan amalan-amalan uh, kebajikan ya. dulu waktu kita belum mengenal mengenal hidayah kita lihat orang kok bisa dia begitu ya kok kita terlihatnya kelihatnya sulit tapi ketika allah mudahkan kita ternyata bisa Ternyata bisa melihat orang dulu, Masya Allah dia bisa sedekah sekian banyak kok. Aneh ya, luar biasa dia. Kenapa? Karena kita belum dapat hidayah tentang itu. Ketika Allah kasih kita hidayah, ternyata oh ya bisa. Kita bisa melakukan. Yang penting Allah kasih hidayah. Kalau sudah bidah kasih hidayah, makanya banyak-banyak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini wa yassiril hudali. Ya Allah berilah uh, petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk untukku. Tapi bagi orang yang tidak dapat hidayah sulit. Suruh berbakti sama orang tua berat, suruh sholat malam setengah mampu, setengah mati, pergi ke masjid kakinya sangat berat, ya. Semuanya terasa berat bagi dia. Baca Quran berat, ya. Satu lembar sudah tiba-tiba ngantuk, Kalau baca medsos, maca Allah berjam-jam kuat, ya belum dapat hidayah. Maka Nabi mengatakan, apa yang harus dilakukan agar mudah masuk surga? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah, dan kau tidak berbuat syirik sama sekali. Ini paling pertama. Ini adalah asal landasan dari segala amal soleh. Beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebisa mungkin kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Syirik besar maupun syirik kecil. Kenalilah syirik kecil dengan segala bentuknya dan tinggalkanlah. Kenalilah syirik besar dengan segala bentuknya dan tinggalkanlah ya, buku yang paling afdol dalam hal ini adalah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang berjudul Kitab Tauhid. Di mana buku ini menjelaskan tentang syirik secara detail. Menjelaskan tauhid dan syirik secara detail ya. Karena betapa banyak orang mengatakan saya tidak mau syirik tapi dia tidak tahu jenis-jenis kesyirikan. Bagaimana dia mau menghindar sesuatu yang dia tidak pahami? Kalau Anda ingin menghindar segala kesyirikan, kenalilah bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Apa kata seorang penyair? Araftu syarrul li syarri. Walakin man lam min Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan, hanya kenal kebaikan, tidak kenal keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Makanya di antara manhaj yang benar, manhaj Al-Qur'an, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menjelaskan kebaikan, Allah juga menjelaskan keburukan, ya. Allah menjelaskan keburukan, ya. Kedalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah walitastabina sabilul mujrimin. Agar jelas jalan orang-orang yang tersesat. Allah jelaskan. Agar kita tidak mengikutinya. Oleh karenanya, kalau ingin bisa beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sama sekali, belajar apa itu tauhid, apa itu macam-macam kesyirikan. Dengan detail. Semakin detail kita semakin mudah menghindari kesyirikan dengan berbagai macam modelnya. Tapi setelah itu Nabi berkata, Watuqimu sholah. Jadikanlah solat wa <tuk> tu'ti zakat tunaikan zakat wa <tuk tis umu> ramadan puasa di bulan ramadan wa bait dan berhaji nabi menyebutkan rukun islam rukun islam syahadatain salat zakat puasa dan haji ini yang paling utama kalau orang ingin mau surga dia perbaiki bangunan lima pondasi ini disebut rukun islam sebagaimana pernah kita bahas pada uh, arba'in nawawiyah kalau tidak salah hadis kedua atau hadis ketiga di mana Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islam ala khams bahwasanya Islam itu bangunnya dibangun di atas lima pondasi itu lima rukun Islam. Nah seorang berusaha bertemu dengan Allah dengan membawa bangunan Islamnya yang kokoh. Ya. Caranya bagaimana? Dia kuatkan pondasinya sehingga pondasi rumahnya kuat. Kalau pondasi rumahnya kuat untuk dihiasi lebih mudah. Bagaimana menghiasi bangunan Islamnya dengan beramal dengan beramal amalan-amalan sunnah? Tetapi yang pertama paling penting adalah pondasi rumah Islamnya, pondasi ya, Islamnya dengan menjalankan rukun Islam dengan e, sebaik-baiknya, perhatian tentang syahadatain, kemudian serius ketika sholat lima waktu, bayar zakat perhatian, ya benar-benar dia perhatikan, puasa Ramadan dia perhatikan dan dia berhaji. Kalau dia sudah menjalankan lima perkara ini tinggal dia perindah rumahnya ya, dengan perkara-perkara sunnah. Makanya setelah Rasulullah menyebutkan. Uh, rukun Islam Rasulullah SAW pernah berkata ala adulluka ala abwabil khairi maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan itu pintu-pintu kebaikan yang dibuka akan mengantarkan kepada kepada surga ini yang lebih lebih sempurna uh, setelah men menjalankan lima, wa, lima uh, rukun Islam dengan baik lima rukun Islam dengan dengan baik Rasulullah SAW berkata asau junnatun puasa adalah perisai di antara pintu-pintu kebaikan adalah puasa, pintu puasa. Pintu masuk surga. As-sawmu junnah. Para Al sebenarnya mengatakan inilah puasa sunnah. Ya, puasa Ramadan sudah jelas. Ya, Rasulullah tekankan tentang puasa sunnah. Puasa adalah junnah. Junnah artinya perisai. Perisai fungsinya apa? Adalah melindungi seorang dari keburukan. As-sawmu junnah. Dan puasa ini, dia menghalangi seorang dari keburukan di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat jelas menghalangi seorang dari neraka jahannam. Seorang yang sering berpuasa, akan menghalangi dari neraka jahanam. Dan di dunia orang yang sering berpuasa sunnah akan mudah terhalangi dari maksiat. Kalau ada seorang sulit meninggalkan maksiat, di antara salah satunya adalah dengan banyak berpuasa sunnah. Ya, banyak karena Rasulullah mengatakan as-sawmu junnah, puasa adalah perisai menghalangi dari maksiat. Bagaimana dia dia menghalangi menahan hawa nafsunya, dia menahan rasa laparnya, lapar, rasa dahaganya, dia menahan lisannya jaga puasanya dan dia tahu argo pahala sedang berjalan maka ketika dia sadar argo pahala sedang berjalan dari bada subuh sampai terbenam matahari maka dia akan berusaha menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan maka puasa itu kalau di dihayati di, di, di maka akan bisa menghalangi seorang dari kemaksiatan maka disebut dengan junnah junnah yaitu menghalangi dia dari kemaksiatan di dunia dan di akhirat menghalangi dari neraka neraka jahanam. Ini obat mujarab, ya. Obat mujarab. Kalau sebagian orang ustaz susah sekali saya meninggalkan maksiat. Puasa sunnah, berbanyak puasa sunnah. Karena puasa akan menjadi perisai menghalangi engkau dari terjerumus dalam uh, kemaksiatan. Maka seorang berusaha melakukan puasa-puasa sunnah. Ya, uh, paling terbaik adalah puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Kalau tidak mampu, sehari berpuasa dua hari berbuka. Ya, sehari berpuasa dua hari berbuka. Kalau tidak mampu lagi, puasa Senin Kemis. Paling tidak sebulan, 8 hari dia puasa. Kalau tidak mampu lagi, puasa tiga hari dalam sebulan. Tiga dalam sebulan. Hari apa saja nggak ada masalah. Yang terbaik adalah Ayam bid, tanggal 13, 14, 15, uh, Hijriyah. Kalau tidak mampu, hari apa saja nggak ada masalah. Yang penting dalam sebulan dia puasa tiga hari. Dengan demikian, dia akan dianggap puasa dahar. Ya, karena seorang yang berpuasa sehari dianggap puasa sepuluh hari, pahala berlipat ganda sepuluh kali lipat. Maka perhatian tentang puasa, karena puasa adalah junnah perisai. Kemudian di antara amal soleh, yang merupakan pintu kebaikan menuju surga, wassadaqah, sedekah. Wassadaqah tutut fi'ul akan mayut fi'ul ma'un nar. sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa, sebagaimana api memadam, sebagaimana api dipadamkan oleh air. Rasulullah mengibaratkan dosa adalah sesuatu yang panas, yang membakar. Dipadamkan dengan apa? dengan air, air tersebutlah sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu sebab utama untuk menghalangi seorang dari neraka jahanam bisa memadamkan api dosa-dosanya adalah sedekah, sebab utama. Makanya ingat ketika Nabi SAW menasihati para ibu-ibu ketika sholat id, setelah Rasulullah SAW berkhutbah, Rasulullah SAW berjalan menuju kepada barisan wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma'asyaran nisa' tasaddaqna, fa inna kunna aksara wahatabi jahannam, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguhnya kalian banyak menghuni neraka jahanam. Ada yang bertanya lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna karena kalian suka tidak berterima kasih kepada suami." Ini menyebabkan kalian mudah terjerumus dalam neraka. Nah, cara agar mereka tidak terjerumus dalam neraka, caranya dengan banyak bersedekah. Terutama ibu-ibu yang suka mengangkat suara, <laughs> suara di hadapan suami. Suka suara di hadapan suami, ngomil suka ngomel-ngomelin suami, lupa dengan kebaikan suami ya. Eee, maka di antara cara yang membuat ibu mudah selamat adalah dengan banyak bersedekah ya bukan dengan habisin duit beli tas baru, uh, HP baru, sepatu baru ya tidak banyak bersedekah. Maka ketika setelah Nabi menasihati para sahabat, maka Bilal membentangkan uh, kainnya maka mereka melemparkan antingnya, gelangnya di hari tersebut karena ini paling mudah menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Nabi mengatakan, tutfiul sedekah itu meredamkan maksiat Siapa di antara kita yang yang luput dari dosa. Semua kita tidak tidak ada yang lepas dari dosa. Maka di antaranya banyak sedekah. Sedekah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan banyak. Sedekah. Dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak-anak, dosa kepada orang tua. Banyak dengan bersedekah. Rasulullah mengatakan seperti air, air yang memadamkan api. Ya kalau air tumpahkan ke api, hilang api tersebut. Mati enggak? Mati. Mati. Api tersebut padam. Ya. Sama dosa-dosa, kalau kita siram dengan sedekah, hilang. Hilang, ini kata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian di antara pintu kebaikan, kata Nabi shallallahu selain puasa sunnah, selain sedekah, ini sedekah sunnah, bukan zakat. Zakat sudah tadi kita dibahas awal. Ini setelah kita bicara orang yang sudah mengerjakan rukun Islam. Syahadatain, oke, okay. Salat sudah dikerjakan lima waktu, zakat sudah dia bayar, puasa Ramadan sudah haji, nah, sekarang dia perhatian yang sunnah-sunnah, puasa sunnah. Kemudian sedekah, sedekah sunnah, ya. Kemudian di antaranya adalah solat rajuli fi lail, ya. So, solatnya seorang di malam hari, solat malam. Uh, Allah mengisyaratkan tentang sedekah, bahwasanya sedekah menghapuskan dosa-dosa, terutama sedekah yang dikerjakan dengan sir, sedekah tusir, sedekah diam-diam. Allah mengatakan fani Kalau kalian menampakkan sedekah, kalian bersedekah, kalian tampakkan itu baik. Tapi kata Allah wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kalian berikan langsung kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagi kalian wa yukaffiru 'ankum min Dan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi semangat bersedekah. Mumpung masih ada umur. Uang datang dan pergi. Kita keluarin kita bisa nyari lagi. Kita keluarin bisa Tapi kalau umur sudah lepas nggak bisa balik lagi ya nggak bisa balik lagi maka duit datang dan pergi yakin ikhwan dan akhwat duit datang dan pergi kita lepasin nanti datang lagi kita lepasin datang lagi ya e, kalau kita sedekah tidak akan mengurangi duit kita kata Nabi salah mana wasallam mana min mal sedekah tidak akan mengurangi harta ini kita harus yakin nabi yang bilang gitu masa nggak percaya kita percaya dalam hadis kutsi Allah mengatakan dia benar Adam anfik unfik alik wahai anak Adam berinfak wa, aku akan ganti Aku akan berinfak untukmu, ya. Jangan khawatir, ini perlu keimanan uh, dan perlu latihan. Perlu latihan. Rasa pelit itu harus dilawan dengan latihan uh, bersedekah. Tapi diantara yang bisa menghapuskan dosa-dosa, sholat malam. Kata Nabi, kata, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat fi lail. Sholat seorang uh, uh, di malam hari, ya, di malam hari. jauh maksudnya di penghujung apa namanya, di tengah malam. Ada yang mengatakan maksudnya lewat tengah malam, tengah malam yang kedua. Ada yang mengatakan sepertiga malam yang terakhir. Kan dalam sebagian riwayat, Salatul Rajul fi jawfil akhir. Di dalamnya malam yang paling terakhir, yaitu sepertiga malam. Itu kira-kira kalau kita sekarang kira-kira mulai setengah dua sampai subuh. Itulah waktu nuzul ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia mencari hamba-hambanya hal min da'in fa'aghfir fa'utiya fa, adakah yang mohon akan aku kabulkan permohonannya berdoa akan aku kabulkan doanya hal min mustaghfin fa'aghfirullah adakah hambaku yang beristighfar aku akan ampun dosa dosanya saatnya kita cari muka cari muka ke depan Allah kalau kita terbiasa di dunia cari muka sama manusia cari muka sama teman cari muka sama pemimpin sama bos saatnya cari muka sama Allah ya lawan itu rasa kantuk berwudu kemudian menghadap Rabbul Alamin. Ya. Yang segala perkara di tangannya. Segala kekayaan, kemudahan di tangannya. Minta kepada Rabbul Alamin. Kata Rasulullah SAW, Sallu nasuniyam. Salat di malam hari, tatkala orang sedang tidur. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu SWT. Salatul rajuli fi Salat di malam yang di penghujuk, di tengah-tengah malam. eh uh, oleh karenanya, salat malam adalah salat sunnah yang terbaik. Dalam hadis, Afdalu Solati ba'dal maktubah qiyamul lain. Solat sunnah yang terbaik setelah solat yang terbaik setelah solat fardu adalah qiyamul lain. Adalah solat solat malam. Itu solat yang terbaik. Ya. Solat yang terbaik. Lebih daripada solat-solat sunnah yang lainnya. Yang terbaik adalah solat uh, salat malam. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Alaikum bi lail, fa innahu min qablikum." Hendaknya kalian salat malam. Salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh di antara kalian. Kalau Anda ingin dimasukkan dalam rombongan orang-orang soleh salat malam. Kalau anda merasa soleh, tetapi anda tidak salat malam, perasaannya dipertanyakan ya. Perasaannya dipertanyakan. Nabi yang mengatakan, Alaihikum bi kamilin, dan kalian salat malam. Fa inna hudak bu Semuanya itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa fahuwa kurbatun lakum ila robbikum. Salat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Ya, Kemudian mukaffiratun lisayaat dan salat malam menghapuskan dosa-dosa. Wa -dosa. manhatun anil ithm dan salat malam menghalangi dari dari uh, dosa, menghalangi dari dosa. Jadi berusaha punya waktu untuk kita bangun salat malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan firman Allah tatajaafu junubuhum anil madaji ya'duna rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma'ukhfiyalahum min qurrati a'yun jazaan bima kaanu ya'maluun yang artinya mereka orang beriman lambung mereka jauh dari tempat tidur yaduuna rabbahum mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khaufan wa tamaa'a dalam kondisi takut dalam kondisi berharap kalau mereka berdoa ingat raka, mereka takut kalau mereka ingat surga mereka berharap wa mimma razaqnahum yunfiquun dan mereka di siang hari mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala falata'lamu ta nafsun ma ukhfiyalahum sungguh satu jiwa pun tidak tahu pahala yang Allah sembunyikan untuk mereka di akhirat kelak. Min ayun, tapi pahala tersebut akan menyenangkan hati mereka. Jaza ambi makanu ya'malun sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Kata sebagian ulama, ini adalah al-jaza amal. Balasan sudah dengan perbuatan. Sebagaimana seorang di malam hari, solat malam, dia sembunyikan, tidak ada yang tahu. Dia tidak share di statusnya, lagi solat malam. Atau dia tidak share, Alhamdulillah tadi malam saya solat malam, tidak ada yang tahu dia sempat malas sendiri, tidak ada yang tahu. dia sembunyikan amal dia daripada manusia, Allah akan berikan dia amalan yang Allah sembunyikan juga. Dan kalau sesembunyikan berarti amalan lua, pahala luar biasa. Tapi Allah sudah bilang min kurati aion, bahwasanya ganjaran yang Allah sembunyikan untuk dia, karena dia menyembunyikan amal dari orang lain ini ganjaran tersebut akan menyenang, menyenangkan pandangannya, akan menunjukkan pandangannya, akan menyenangkan hatinya, pahalanya sangat ee, sangat besar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan setelah menyebutkan puasa sunnah, kemudian sedekah, kemudian solat malam. Ya. Kemudian SAW berkata, Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati Maka aku kabarkan kepada engkau tentang tiga perkara wahai Mu'ad tentang kepala urusan ini, kemudian tentang tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Muaz berkata, "Tentu ya Rasulullah. Apakah perkara tersebut?" Kata Nabi Wasallam, Rasul Amri Al-Islam. Kepala dari segala urusan Islam, itu jaga Islam. Ya. Ridho dengan Islam, bangga dengan Islam. Raditu billahi wa bil Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Dan Muhammad sebagai Nabiku. Islam sebagai agamaku. Tidak malu-malu kita beragam Islam. Pede dengan Islam. ya, Mulia dengan Islam. Yakin Islam agama yang terbaik. Ya, Islam ada satu-satunya agama mengantar kepada surga ya. Bukan cemen di hadapan agama yang lain. Bukan malu-malu mengatakan diri Islam sehingga harus menyamakan Islam dengan agama lain. Tidak. Penting adalah Islam bagaimana, ya. ya. merasa mulia dengan apa? Dengan Islam. Syariat yang mulia, syariat yang komprehensif, mengatur segalanya. Detail, tidak ada syariat seperti Islam. Segala urusan sudah diatur. Dan semua hukumnya kalau diteliti, semuanya terindah, terbaik. Hukum apapun antara suami dengan istri, antara majikan dengan anak buah, antara seorang dengan tetangganya, antara rakyat dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat semua. Saya lihat mana yang detail seperti ini. Ya, detail antara seorang dengan hambanya, antara seorang dengan anaknya, ya, lengkap antara seorang dengan musuhnya. Bangga. Paling pertama jaga Islammu. Wala tamutunna antum muslimun. Ya, jangan kau meninggal kecuali dalam Islam. Jangan ragu-ragu dengan Islam. Di antara bentuk keraguan terhadap Islam, jangan-jangan agama lain sama dengan Islam. Dan agama lain juga bisa mengantarkan kepada surga. Bukan cuma Islam. Tidak, nah, kita bilang hanya Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Yang Allah ridha cuma apa? Islam. Wa ma yabdai gairat islami dinan falayukubala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Nabi SAW mengatakan, La yasmau bi ahadun min hadil umma yahudin wala nasraniyun. Suma yamutu wala yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlinna. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku. Yahudi maupun nasrani sudah dengar tentang aku. Dia tidak beriman. Dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka jahanam. Jaga Islam. Rasul Amri al Islam. Segala urusan Islam. Wa amuduhu salat. Di antara hal untuk menjaga Islam adalah dengan dengan salat. Karena tiang daripada Islam adalah salat. Kita kalau ada kemah, di tengah ada tiang. Kalau tiangnya kita lepas, kemahnya jatuh. Itu namanya amud tiang. Sehingga para ulama khilaf. Bagaimana hukum orang meninggalkan salat? Tidak mau salat. Maka ini maksudnya meninggalkan sholat. Dia yakin sholat wajib, cuma dia malas. Kalau meninggalkan sholat, merasa sholat tidak wajib lagi karena dia sudah sampai hakikat, maka ini kafir jelas. Sebenarnya orang saya tidak perlu sholat lagi. Kenapa saya sudah mencapai derajat hakikat? Ini orang ini bukan orang Islam. Berarti dia ingin keluar dari agama Muhammad. Rasulullah SAW dia sampai pingsan-pingsan tanpa -pingsan sholat. Kemudian dia mengatakan saya tidak perlu, saya sudah mencapai hakikat. Nah, Muhammad sampai hakikat enggak? Abu Bakar Umar sampai hakikat enggak? Mereka sudah sampai hakikat dan mereka tetap sholat. Kamu sampai hakikat tidak mau sholat. Atau kamu sampai hakikat, Muhammad tidak sampai hakikat, bisa jadi. Ya. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, para sahabat, mereka sudah sampai di penghujung hakikat, benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tetap apa? Sholat. Kalau orang meninggalkan sholat karena merasa sholat tidak wajib, maka ini kafir. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama, bagaimana kalau ini meninggalkan sholat, dia merasa sholat wajib, cuma dia malas. Maka ada perincian, ada yang mengatakan, tidak sampai kafir, dan ini madhab syafi'i misalnya, ya dosa besar tapi sampai kafir. Dan madhab Ahmad, Ahmad bin Hambal bahwasanya kafir. Itu ada perincian lagi, meninggalkan sekali atau berapa kali baru kafir. Pendapat yang dirojikan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, kalau seorang sudah tidak sholat sama sekali, tidak sholat lima waktu, tidak sholat jumat, tidak sholat idul fitri, tidak sholat idul adha, maka ini kafir. Maka ini kafir, ya karena hadis-hadis banyak menunjukkan akan hal tersebut. Al-ahdu al ladhi bayna bayna sholat, kafar. Yang menjadi Uh, apa namanya perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat orang munafik maksudnya barang siapa yang meninggalkan salat maka telah telah kafir man tarakaha kafar ya uh, barang siapa yang meninggalkan salat maka telah telah kafir maksudnya meninggalkan salat secara uh, mutlak maka sungguh dia bukan orang orang Islam apalagi Nabi mengatakan amuduhu tiang agama adalah salat kalau tiang jatuh agama jatuh Wazir wa jihad dan puncak daripada Islam adalah jihad. Sanam maksudnya punuk unta. Sanam adalah punuk unta. Zirwah itu ujung daripada sanam. Ujung dari punuk unta. Maka Rasulullah mengibaratkan jihad dengan punuk unta. Punuk unta kan dari punggung yang paling tinggi adalah punuknya. Artinya apa jihadlah ibadah yang berat. Bagaimana seorang mengorbankan jiwa raga dan hartanya. Seorang paling cinta dengan jiwanya. Seorang rela berkorban bayar uang sebanyak banyak yang penting dia sehat. Kalau ada duit dioperasi, berapa bayar -bayar pun dia penting dia sehat karena dia tahu nyawanya mahal. Tetapi kemudian dia jual nyawanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada seruan jihad yang syar'i maka seorang hendaknya menyambutnya. Ini perlu perjuangan, ya perlu keyakinan. Ini sangat berat makanya dikatakan oleh Nabi lah puncak daripada keislaman. Puncak daripada bukan jihad-jihad yang tidak syar'i buat jihad bukan jihad-jihadan, bukan ngomong sana ngomong sini nggak karu-karuan ya. Hanya mencemarkan Islam tidak maksudnya jihad yang yang syar'i. Kalau jihad tersebut syar'i benar-benar disyariatkan maka ini adalah puncak daripada eh, Islam sehingga Nabi menyamakan seperti puncak daripada punuk-punuk onta punuk Setelah Rasulullah menyebutkan berbagai macam ibadah ya. mulai dari eh, awal tadi puasa, kemudian sedekah, eh, kemudian salat malam, kemudian salat, ya berjaga Islam, kemudian jihad. Rasulullah tutup dengan berkata, Ala uhbiru ka bimilaki dhaliki Ya Mu'ad. Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang suatu perkara kunci dari semua ini? Ya, milak itu maksudnya eh, ihkam yaitu dengan itu menjadi dia bisa dia bisa kokoh menjalankannya. Apa yang buat engkau bisa kokoh mendapati itu semua? Kuncinya apa? Supaya kau bisa bisa rukun eh, Islam baik, kau bisa sholat malam, bisa sedekah, bisa jihad, bisa semuanya. Apa kuncinya? Maukah kau aku kabarkan kepada engkau kata Muaz, Bala ya Rasulullah. Tentu, kabarkanlah kepadaku. bilisan, Rasulullah pegang lisannya. Ya. Rasulullah praktek di hadapan Muaz, Rasulullah pegang. Rasulullah berkata, "Kufa alai Tahan ini lisan. Tahan. Ini sumber masalah. Muaz ketika mendengar hal tersebut, kok perkara semua itu dikaitkan dengan lisan? Dan itu benar ya? Rasulullah mengatakan la yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wala la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seorang sampai lurus hatinya dan tidak akan lurus hati sampai lurus lisannya. Lisan ini uh, barometer kalau dia bisa jaga lisan berarti insyaallah yang lain mudah. Rasulullah mengatakan kufa alayka hadza pegang ini, ja tahan itu lisanmu. Mu'adh heran dia berkata, "Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, wa inna lamu mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Wahai well, Rasulullah, apakah kita akan diadab gara-gara ucapan kita? Ucapan orang menyangka yang buat buat diadab itu karena perbuatan tangan, perbuatan kemaluan, ya mencuri, merampok apa ndak? Lisan, ngomongan ini bahaya, ngomongan ini bahaya. Maka Rasulullah SAW berkata, sakilat ka omu kaya muad, ibumu kehilangan engkau. Ini satu ibarat, maksudnya agar muas perhatian, ya. Kalau zahirnya, zahirnya itu Uh, ibumu kehilangan artinya mati engkau wahai ya Tapi ini bukan bukan maknanya kita ambil secara zahirnya. Ini banyak ungkapan-ungkapan Arab seperti itu Makna zahirnya seakan-akan buruk Tapi maksudnya itu adalah ungkapan untuk perhatian atau untuk takjub Misalnya orang Arab mengatakan Kota lahullah Ketika dia lihat seorang yang menakjubkan Dia mengatakan kota lahullah Artinya semoga Allah memerangi engkau padahal maksudnya Luar biasa kamu Tapi dia ungkapinya orang Arab Kota lahullah Seperti kita lihat orang hebat Wah oh, gila itu orang Bukan berarti kita bilang dia gila tapi itu ungkapan bahwasanya ini orang hebat. Dan dalam bahasa Arab ada ungkapan, ungkapan seperti itu bukan ditafsirkan dengan maknanya. Tapi ini maksudnya perhatikanlah wahai Mu'ad. Sakilat ka umuka, ibumu kehilanganmu. Ya artinya kamu mati makanya ibumu kehilanganmu. Tapi maksudnya bukan Nabi mendoakan iman. Tapi perhatikan hal ini wahai Mu'ad. Jangan kau lalai. Bahwasanya lisan itu benar-benar berpengaruh dalam segala hal. Karena Mu'ad bertanya, A'inna nabi mana bih. Apa kita akan disiksa gara-gara lisan? Maka Rasulullah berkata, "Wahai Yakubun nas, finnari ala wujuhim. Tidakkah perkara yang membuat orang terjerumus di atas wajah-wajah mereka di neraka. Di di atas wajah-wajah mereka. Au alaman akhirim atau di atas hidung-hidung mereka. Illa hasaidu alsinatihim kecuali akibat panen daripada lisan mereka. Hasaid maksudnya panen. Kita di dunia ini kita menanam dengan lisan, menanam kebaikan, menanam keburukan, nanti panennya di akhirat." panennya di uh, di akhirat. Dan di sini Rasulullah menyebutkan tentang wajah karena pada hari hari kiamat kelak wajah ini pusat pusat siksaan. Ya, orang-orang kafir berjalan dengan wajahnya. Afama yamshi mukibban ala Apakah orang yang berjalan terbalik di atas wajahnya, orang kafir di atas wajahnya? Tadi kita apa orang disiksa digeret di atas wajahnya. Api neraka dihantamkan di wajah mereka. Ya. nar wa Wajah mereka dihantam oleh api ya. Ya kalau dipanggang di sate wajahnya di sate di luar gampangannya. Jadi memang wajah ini yang merupakan areal yang sangat sensitif dan dia juga sangat mulia di dunia maka itu bahan kehinaan di akhirat untuk jadi uh, tempat siksaan. Makanya digeret-geret di wajah digeret di, di hidung. Dia mengatakan yang membuat orang-orang digeret di neraka jahanam di atas hidung mereka dia wajah mereka tidak lain karena lisan mereka. Ini perkara yang berbahaya terutama di zaman sekarang lisan orang-orang asal ngomong asal nulis asal komentar ya hukum tulisan sama dengan hukum lisan kita harus ekstra hati-hati di zaman sekarang zaman apa namanya zaman keterbukaan seorang bebas berucap seorang bebas berkata seorang bebas komentar dan yang menakjubkan yang paling mudah dikomentar adalah masalah agama kalau masalah dunia tidak semua orang komentar orang takut ngomong Seorang orang jalanan ngomong masalah fisika kimia dia tahu diri dia tidak mungkin ngomong. Tapi kalau bicara agama dia berani ngomong. Dia berani ngomong, ya. ya. Makanya sering bilang, kalau misalnya ada orang dokter mau operasi, kemudian saya misalnya, saya Firanda sudah belajar di Madinah sampai gelar dokter. Kemudian saya masuk ke operasi, saya bilang, dok, saya mau ikut operasi, boleh nggak? Dokternya bilang, eh, ustadz ngawur, ini bukan bidang ustadz. Saya ngerti, saya bisa ikut operasi, ya nggak bisa. Nggak bisa. Pasti dokternya pasti marah, ya. Karena meskipun saya mungkin dokter dalam bidang agama, tidak ada kaitannya dengan masalah operasi. Tetapi kalau orang lain bidang lain ngomong agama berani semua. Semua mau dia fisikawan, mau dia biologi, mau dia kedokteran, mau dia medis, mau dia tukang kayu, mau dia tukang becak, mau dia semua ngomong agama berani. Ini perkara yang seorang harus lebih waspada. Padahal ngomongin tentang kesehatan orang masih lebih ringan dibandingkan ngomong tentang agama Allah. Betapa sering dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang dosa besar wa antakulu alallahi ma la ta'alamun. Kau berbicara tentang Allah yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Seorang yang berfatwa yang ngomong tentang agama dia seakan-akan al-muaqqan rabbil alamin, dia seakan tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang waspada. Seorang waspada. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan tentang inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqilaha balan yahwi biha fi nadi jahannam sabina kharifan. Sungguh seorang mengucapkan satu kalimat ya. Yang membuat kemurkaan Allah, laju khilahah, dia tidak peduli asal ngomong aja, dia tidak peduli, maka akhirnya Allah membuat dia masuk dalam neraka jahanam, gara-gara omongan. Betapa banyak orang masuk neraka gara-gara ini, Nabi yang bilang, wahai dia akan-akan sebab utama orang masuk neraka gara-gara omongan. Makanya ketika Muaz bertanya, "Aina lamu akhazunah meta kalambi, ya Rasul, ya Rasul, apa kita akan diadab gara-gara lisan kita?" Nabi Mat, bukankah orang-orang terjerumus dalam neraka gara-gara lisan? Wahai Lisan ini berbahaya. Lisan, tulisan, komentar, status. Ini semua adalah ungkapan dari dari lisan. Maka seorang hendaknya waspada. Uh, apa namanya? Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah pegang lisannya. Kemudian Umar masuk Umar berkata, "Mah, apa ini Abu Bakar? Kenapa pegang lisannya?" Abu Bakar radhiyallahu anhu yang manusia terbaik setelah Nabi Muhammad s.a.w. wasallam. Dia pegang lisannya berkata, "Hadzal ladzi auradani mawarid Ini yang buat saya terjerumus dalam banyak kesalahan. Benar kata Nabi SAW sudah disampaikan. Mengkana yuminu billahi wal yamil akhir fal khairan awliya smut. Yang beriman kepada hari akhir. Allah dan hari akhirat. Ngomong baik atau diam. Ya. Kata ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kul khairan aw skut. Ya. Anshar. Ya. Ucapkan yang baik. Kalau enggak ada keburukan dan yang kau diam. Wa illa Satandam. Kalau kau tidak begitu, kau akan menyesal pada hari kiamat. Ucapan-ucapan ini, tulisan-tulisan, komentar-komentar akan mendatangkan banyak penyesalan pada hari hari kiamat kelak. Oleh karenanya, ini menunjukkan bahwasanya seorang kalau dia mengontrol lisannya, eh, tidak asal ceplos-ceplos, biasanya akan nampak pada kepribadian dia. Orang yang suka ceplos-ceplos, asal ngomong, asal jawab, asal komentar, biasanya kepribadian ini kelihatan. Kepribadian kelihatan, kelihatan. Ya amalannya, amalan hatinya, ibadahnya, ya, akan kelihatan. Tapi kalau dia waspada dengan lisannya, dengan tulisannya, insya Allah akan uh, sebagai indikasi, indikator yang kuat bahwasanya dia perhatian terhadap uh, ibadah yang dia uh, lakukan. Ini uh, para dokter alhamdulillah subhanahu wa taala hadis yang cukup panjang tadi yang menganjurkan kepada kita mengingatkan kepada kita bahwasanya mau surga itu harus ada amal soleh, bukan dengan tamani, bukan dengan angan-angan. Dan dengan mimpi ya harus ada praktek dan semuanya perlu perjuangan Nabi sallallahu alaihi mengatakan huffatil jannatu bil makarih sungguhnya surga ditutupi dengan perkara yang dibenci siapa yang mudah salat malam salat malam lagi enak-enaknya tidur bangun alarm bunyi kemudian pergi ke toilet sambil miring-miring saking ngantuknya kemudian cuci muka kemudian salat malam cari muka di hadapan Allah berat Siapa yang mau sedekah lagi orang susah kita lagi pingin ini, pingin beli ini, pingin beli ada yang keluarga minta. Waduh, siapa yang tidak cinta sama harta? Cari setengah mati. Harus lawan hawa nafsu kasih. Puasa. Aduh, lagi puasa makan enak. Waduh, sabar. Akhirnya kita mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu perjuangan, ya. dan berusaha susah dahulu ya bersenang senang kemudian ya, bahkan seorang logis ada aturan dalam dalam Islam ada sunatullah, ingin mau surga, harus ada amal soleh. Amal soleh butuh perjuangan. Wallah alam biswab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma hadina wa yasiril huda lana. Ya Allah berilah petunjuk kepada kami dan mudahkan hidayah kepada kepada kami. Mungkin sampai di sini, eh uh, ada uh, yang saya sampaikan, uh, kurang saya mohon maaf. InsyaAllah kita berjumpa kembali dalam kesempatan lainnya. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.